Kita awali informasi dari Pemprov DKI Jakarta yang merevitalisasi kawasan Monas yang terletak di Jakarta Pusat. Revitalisasi itu dilakukan untuk menjadikan sisi selatan Monas sebagai titik yang diberi nama Plaza Parade. Proyek Pemprov DKI ini digarap di bawah Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang untuk menciptakan Plaza Parade, sejumlah pohon ditebang dan dipindahkan. Selama proses pengerjaan proyek, kawasan Monas tidak seluruhnya ditutup. Warga masih bisa masuk ke area Monas maupun naik ke Puncak Tugu. Hanya saja, warga di area Monas tidak bisa melewati sisi selatan karena terhalang pembatas proyek.